Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini, nah ini ada kita kedatangan unit baru lagi ya teman-teman. Nah ini unit yang merek lama tapi baru ready kembali, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Yumaja. Mantap sekali ya teman-teman ya, pasti udah ketahuan kalau mereknya Yumaja, pasti larasnya menggunakan laras Yumaja juga ya. Mantap banget. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut tentang spek dan juga harga promonya berapa, kita simak dulu ya teman-teman video tes akurasinya terlebih dahulu dari unit senapan angin bocah Predator Yumaja ini. Soalnya ini memang barang baru, baru saja ready di CV ya Sodor, seperti itu teman-teman. Nah oke, untuk info pemesanan di CVA Sodor langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya ya teman-teman. Nah untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Kalau wilayah NTT sama Maluku, kalau mau COD memang kita harus kenakan DP minimal 300.000, nanti sisanya bayar tempat sama kurirnya ya teman-teman. Kalau mau wilayah Kalimantan, Sulawesi, terus juga Bengkulu, Sumatera, Jawa, Bali, nah itu syarat COD. Kalau gak berani DP, bisa foto KTP, nomor NIK-nya bisa ditutupin, kita gak butuh nomor NIK seperti itu ya teman-teman, kita butuh alamatnya dan tanda keseriusan Anda semuanya ya. Nah kalau gak berani foto KTP, ya dikenakan DP minimal 300.000 juga, seperti itu ya teman-teman. Biasanya ya ada yang DP, ada juga yang pakai foto KTP, tergantung nyamannya kalian bagaimana ya teman-teman. Tapi kalau wilayah NTT sama Maluku memang kita kenakan DP terlebih dahulu ya, seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Nah itu untuk info pemesanan tanpa aplikasi apapun, langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya ya. Oke terima kasih, langsung saja ya teman-teman kita simak video tentang tes akurasinya dari unit senapan angin bocah Predator Yumaja ini terlebih dahulu. Check it out. Oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi unit senapan angin bocah Predator Yumaja teman-teman. Mantep banget. Nah ini seri terbaru yang ready kembali ya teman-teman. Sebenarnya ini unit yang mereknya lama ya teman-teman, soalnya yang kemarin udah 2 bulan lebih unitnya kehabisan stoknya, sekarang udah ready kembali ada unit senapan angin bocah Predator Yumaja ini ya teman-teman. Nah ini spesial, kita langsung tes akurasi di CVA Sodor ya teman-teman. Nah ini udah dites di tim produksi, sekarang udah ready kembali ya teman-teman. Nah ada unit senapan bocah Predator Yumaja ini. Nah ini kita mau tes akurasi sebelum disiap jual oleh teman-teman semuanya yang pengen order ya teman-teman. Nah ini kita simak dulu tes akurasinya dari unit senapan angin bocah Predator Yumaja ini terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada 3 kali pengetesan dari tim produksi, terus juga ini sampai di CVA Sodor kita tes lagi sebelum dijual kepada kalian semuanya. Dan juga kalau kalian udah pesan, nanti juga kita tes akurasinya kembali sebelum pengiriman ya teman-teman. Nah ini unitnya sangat spesial sekali, soalnya biasanya ini setelannya agak iri teman-teman, tapi nah ini dibuktikan nanti powernya sendiri ya. Kita langsung coba menggunakan peluru yang cocok ini pakai Hercules ya. Ini setelannya irit, tapi teman-teman powernya ini juga sangat besar. Nah oke okay, nanti kita jelasin ya. Oke okay. Nah, nih kita tes terlebih dahulu. Bismillah. Ini anginnya lumayan bersahabat. Oke. Mantap sekali. 1 kali kena. Bismillah. Lagi ya teman-teman, kita tambahin lagi. Mantap sekali, masih kena lagi. 2 kali mantap. Kita tambahin lagi. Masih goyang-goyang. Mantap banget, 3 kali mantap. Kita tambahin lagi ya teman-teman. Nah ini powernya padahal power setelan iri teman-teman, tapi masih mantap banget, besar sekali powernya. Mantap banget, 4 kali mantap. Kita tambahin lagi teman-teman. Oke. Nah ini goyang-goyang. Nah
besar sekali powernya, jadi bisa bikin goyang-goyang tapi sangat mantap. 5 kali mantap semua, kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman. Mantap sekali, ini dia unit senapan angin bocah Predator Yumaja. Mantap sekali, kita nyatakan lulus tes akurasinya, padahal ini setelannya irit, tapi kok bisa sampai besar gitu powernya, bagaimana mas? Dari sananya untuk setelannya oprek minta yang khusus monoled buat bikin. Nah itu dia jawabannya ya teman-teman, jadi ini setelan yang sangat cocok buat big game ya teman-teman, buat pecinta big game alias yang powernya besar, cocok sekali buat berburu hama yang meresahkan di kebun Anda, ini sangat cocok sekali ya teman-teman. Jadi solusinya pakai Predator Yumaja, harganya mulai 3 jutaan. 3 jutaan bukan 3 juta pas, tapi ada lebihnya. Lebihnya berapa? Nanti kita jelasin tentang harga dan juga speknya dari unit senapan angin bocah Predator Yumaja ini ya teman-teman. Kita nyatakan lulus tes akurasinya, siap di order buat kalian semuanya ya. Kita langsung saja simak video tentang penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Yumaja berikut ini, check it out. Oke, sangat mantap sekali ya teman-teman. Nah ini dia unit senapan angin bocah Predator Yumaja, 5 kali kita tembakan, 5 kali kena semuanya, siluet besar jempol kaki orang dewasa ya, mantap banget. Nah ini unitnya memang setelan buat big game, mantap sekali ya teman-teman, powernya sangat besar, padahal ini kita irit, ini teman-teman irit ya, tapi kok bisa keluarnya sampai besar, memang dari tim produksinya memang seperti itu untuk powernya ya teman-teman, sangat mantap sekali. Jadi ini senapan dikategorikan sangat cocok buat big game ya teman, buat big game itu buat berburu hewan besar ya teman-teman, kayak babi dan sekasnya seperti itu ya teman-teman, meskipun ini memang masih kaliber 4,5 mm ya, mantap sekali teman-teman. Nah oke, untuk harganya Predator Yumaja ini ya teman-teman, langsung kita buat promo cuci gudang, mantap banget ya teman-teman, promo terbaru menjelang September ini ya teman-teman, promo 30S ya, mantap banget menjelang September ini ya teman-teman, mantap banget. Kita langsung kasih harga promo spesial buat kalian semuanya. Untuk harganya kalau pengen beli plus bonusnya aja ya teman-teman, ini cukup kita bandrol di harga Rp3.300.000 saja. Rp3.300.000 kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS ya teman-teman, dan juga belum sama ongkirnya. Cukup Rp3.300.000 saja ya, kalau udah dapat bonus seperti tadi, tas, tali sadang, magazine, perdam, STKS ya. Mantap banget teman-teman, dapat perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini, dapat magazine, kita setelkan magazinnya juga dari sini ya, mantap sekali. Sebelum pengiriman semuanya kita tes ya teman-teman, ada video tes akurasinya. Kalau kalian yang belum beli, pengen lihat tes akurasi dari kawan-kawan yang sudah beli, itu mampir saja di channel tes akurasi CVA Sodor. Di situ semua kawan-kawan yang beli dari CVA Sodor kita upload di YouTube tes akurasi CVA Sodor itu ya teman-teman. Nah kalau merasa belum diupload ya mohon bersabar, soalnya memang antriannya panjang sekali ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap banget. Nah itu untuk harganya unit plus bonus 3.300.000. Kalau yang pengen harga full set langsung saja hubungi nomor admin saya saja ya, seperti itu teman-teman. Nah mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari segi larasnya, ini dia menggunakan laras Yumaja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Mengapa tergantung skill? Soalnya memang kalau kalian berburu pastikan ya tidak pakai seperti ini ya teman-teman, pastinya kan nah dipegang seperti ini, kalau yang masih gini goyang-goyang nah biasanya gak kena, nyatain ngaca ya, makanya tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah
seperti itu ya. Makanya kalau ada sebelum lanjut berburu, distal teleskopnya memang punya alat seperti ini ya, biar tahu perkenaannya itu di bagian mana ya teman-teman, seperti itu. Jadi lebih mudah sebelum terjun ke hutan langsung distalin teleskopnya ya, itu perkenaannya di mana, pada jarak berapa, nah itu biar kalian tahu juga ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk larasnya ini bahannya dari bahan baja, pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Tenang saja, meskipun pakai kaliber 4,5 mm, kalau kalian kenakan area fatal, area intimnya pasti akan tumbang juga ya teman-teman. Kalau kalian tembak di area kaki sama buntutnya ya gak bakal tumbang, usahakan kenakan area kepala, area intimnya pasti akan tumbang juga. Pokoknya di CV Asodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk pelurunya ini cocoknya pakai Hercules, jadi udah ketahuan pelurunya cocoknya pakai Hercules. Nah kalau udah cocok pakai Hercules, Hercules terus, jangan gonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Nah ini peluru Hercules ya, beratnya 13,6 grain, jadi buat big game pun sangat cocok sekali, soalnya dia udah double ring, daya robekannya pun juga besar ya teman-teman, mantap sekali pokoknya ya. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, jangan ragu, jangan gentar, tetap maju ya teman-teman, tembakan area fatal pasti akan tumbang juga ya, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk perawatan laras, membersihkan larasnya, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan ya teman-teman, bisa membersihkan larasnya. Kalau ada serpian-serpian bekas peluru itu bisa keluar, isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang, terus ditembakkan. Kalau mau beli pelumas di CV Asodor juga ada ya teman-teman, ada minyaknya. Nah itu bisa kalian beli, harganya cukup Rp40.000 saja. Oke ya teman-teman, nah itu untuk perawatan larasnya. Kalau udah cocok pakai Hercules, Hercules terus, jangan gonta ganti pakai peluru-peluru lainnya ya, mantap sekali. Nah untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD20 atau 19 ini ya teman-teman. Nah itu bahannya dari dural, jadi luar larasnya udah terlindungi, terkena air hujan pun dia aman ya teman-teman. Jadi perawatannya tinggal larasnya yang dalam ada alurnya seperti itu ya teman-teman, mantap banget. Terus depan laras juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kalian beli plus bonus ada perdamnya, kita setelkan juga perdamnya dari sini. Oke, mantap sekali teman-teman. Nah udah lihat sendiri tadi, tes akurasinya sangat mantap sekali, soalnya memang nyawa dari senapan angin itu terletak di larasnya ya, mantap sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, dari segi tabungnya ini menggunakan tabung Venom, tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI, diisi diamannya saja ada dalam sini biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman, soalnya yang menahan angin itu dari seal, seal bahannya dari karet, ada masanya kalau terjadi kebocoran, terjadi robekan itu mengakibatkan kebocoran, udah kita antisipasi, bawakan spare part cadangannya dari sini juga ya teman-teman, soalnya memang buatan manusia tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Kadang kita kirim hari ini tidak bocor, sampai sana ada yang bocor, nah itu biasanya terlalu panas di dalam packingan, sealnya tidak kuat menahan angin, mengakibatkan kerobekan, nah itu kita udah antisipasi, bawakan spare part cadangannya, kita pandu dari sini. Yang penting kalian sabar, kalian tenang, pasti ada jalan keluarnya ya teman-teman, seperti itu ya. Pokoknya ada admin yang mandu, kalau ada terjadi kendala itu ada adminnya sendiri yang mandu untuk kalian semuanya. Yang penting kalian sabar, mau dipandu pasti akan selesai juga untuk senapan kalian ya teman-teman. Kita memang kasihan, soalnya kadang juga ada yang beli dari luar sampai ada yang kendala tidak dipandu, itu kasihan sekali ya teman-teman. Nah tapi dari sini memang biasanya ada yang dipandu tapi marah-marah, nah itu yang bikin kita jengkel juga, padahal senapannya kadang juga ada kebocoran dari extension valve, itu bisa ditangani ya teman-teman. Nah itu marah-marahnya ya biasalah ya teman-teman, barang seperti itu memang belinya tidak murahan, tapi yang penting kalian sabar, namanya buatan manusia tidak ada yang sempurna, kadang juga ada kendala seperti bocor, itu hal wajar di senapan angin ya teman-teman. Ada spare part cadangannya, kalian aman ya teman-teman, kita pandu dari sini juga nanti ya, seperti itu. Yang penting kalian sabar, mau dipandu dengan admin
teknisi kami ya. Mantap sekali. Nah, untuk bahan tabungnya ini bahannya dari Dural pakai OD 60 mm ya, teman-teman. Nah, untuk merawat tabungnya ya teman-teman, diisi di amannya saja 2700-2800 PSI ya teman-teman, biar seal ada dalam sini biar awet kuat tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Kalau kalian habiskan sampai nol nanti malah terjadi kebocoran pada waktu pengisian, biasanya terjadi di larasnya ada kebocoran ya teman-teman. Nah, itu trik dan caranya, biasanya ini ditarik kayak mau menembak seat levernya, terus dikembalikan, terus dipompa yang cepat ya teman-teman. Kalau pompa kalian masih manual, pompanya yang cepat biar tidak terlalu mengeluarkan angin dari segi larasnya ya teman-teman, seperti itu. Kalau kalian punya kompresor PCP atau tabung sekuba, nah itu bisa cepat lagi ya teman-teman, seperti itu untuk caranya ya. Mantap banget. Nah, untuk pengisian anginnya ada di sebelah kiri, di sebelah chamber, dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kanan ya teman-teman, dia ada di sebelah kanan, di chambernya juga ya, manometernya ada di sebelah kanan. Nah, untuk chambernya ini dia menggunakan chamber monolight, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk triggernya udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga di chambernya di sebelah kiri. Nah, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci ya teman-teman, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah, untuk cancel kokang juga ada di sebelah kiri ya teman-teman, cancel kokangnya hanya ada di sebelah kiri. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk popornya belum popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur. Setelan powernya pun juga di luar, kalau diputar ke sebelah kiri dia keirit untuk powernya, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng untuk powernya. Nah, untuk rel teleskopnya yang atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah pun juga menggunakan rel teleskop rel 11 juga ya teman-teman. Hand gripnya hand grip ori karet, terus di bawah sini juga ada rel buat pemasangan bipod pun juga ada ya. Nah, untuk varian warnanya ada banyak ya teman-teman, ada warna hitam merah, merah hitam, hijau hitam pun juga ada, dan juga warna keoran-orenan ini ya teman-teman. Jadi kalian minatnya yang mana, nanti kita share tentang warna-warnanya dari unit senapan angin bocah Predator Yumeja ini. Oke, mantap sekali. Itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga promo yang kita luncurkan kali ini menjelang memperingati G30 SPKI ini ya teman-teman. Mantap sekali, kita nyatakan lulus tes akurasinya ya teman-teman, siap di order buat kalian semuanya. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya ya. Terima kasih, saatnya kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor. Hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.